Selamat malam Kak, selamat pagi, selamat siang. Kali ini aku nge-recordnya saat malam hari ya Kak. Hari ini tanggal 9 September. Kali ini aku ngejembrengnya dikit aja, mungkin ke sekitar 5-6 tas aja ya Kak. Tapi yang kulas-kulas khusus yang di rak ini ya Kak. Oke, okay. Kembali lagi di channel Martaulina Nababan. Minta tolong di like, subscribe, dan komen ya Kak. Untuk order, Kakak bisa masuk ke WA yang sudah dicantumkan di judul video. Oke Kak, terima kasih. Sekarang kita mulai aja ya Kak. Yang aku pegang ini brandnya Double M Milano. Double M Milano ya Kak. Bentuknya speedy, hanya handbag ya Kak. Yang kayak gini ini jarang ditemuin ya Kak. Jarang ditemuin model-model unik ya Kak. Yang suka unik-unik ya Kak. Oke, okay. Ini Kak kondisinya masih sangat-sangat very good condition ya Kak. Nih, ya HW-nya masih oke okay, ya Kak. Di sini dia sudah double M ya Kak. Nih, HW sudah emboss double M ya Kak. Tuh. Sudah emboss double M ya, nih ya Kak, tuh Kak, tuh semuanya lengkap ya Kak, stut-stut lengkap, persudutan aman ya, body-bodinya juga masih cantik ya Kak, nih masih cantik sekali Kak, tuh. Untuk pesta cocok, untuk kebaya, untuk kantor ya Kak, nih. Cakep ya Kak. Jiper-jiper lancar ya Kak, dia ada satu ruang utama. Kurinya masih bersih banget tuh ya. Di sini sudah double M Milano ya Kak. Double M Milano ya Kak, cakep banget. Cakep ya Kak. Kalau Kakak suka yang unik-unik, bisa di order ini ya Kak. Ini fix aja di harga, ini di harga fix 350 aja. Yuk, 350 ya Kak. Masih cantik banget double M Milano. Ini pasarannya masih 500.000 ya Kak. Pasarannya masih 500.000. Fix di 350 ya. Kakak screenshot masuk ke WA yang tertera di video ya Kak. 350 ya. Kita next ya Kak. Next, ini aku ada Samantha Tavassa. Samantha Tavassa, kulitnya kulit mantul ya Kak. Ini Kak kondisinya anggap beli baru. Anggap beli baru ya Kak. Semua HW masih sling. Dan ini tali panjang bawaan ya Kak. Kalau di sling dia seperti ini ya. Tuh. Gitu ya Kak. Kalau model top handle-nya seperti itu ya Kak. Tuh ya Kak, ini masih cakep banget nih. Ya Kak, tuh lipatannya juga mulus, bibir-bibirnya juga mulus ya Kak. Dia bibir mulus, dia ada satu ruang, dua ruang nih ya Kak. Sudah plat besi juga ya. Sudah plat besi. Nah, ini dilengkapi dengan kart pembelian ya Kak. Kart pembeliannya, jiper-jiper semua sudah emboss Tasamanta Tavassa nih ya Kak. Nih surat-suratnya di sini tuh ya Kak. Samantha nih, Samantha Tavassa tuh nih ya Kak. Nih. Di sini dia tertera harganya itu Kak 10.642 euro. 10.642 euro, dibelinya tanggal
19 Maret 2018. Dan kondisinya masih kayak baru banget. Masih kayak baru banget ya, Kak. Ini mungkin sekali dua kali pakai aja sama yang punya ya. Ya, Kak. Anggap beli baru ya, Kak. Nih, ya ini dia ada tekanan di sini ya karena begini itu ya, Kak. Tapi tidak mempengaruhi apa-apa ya, Kak. Minus-minus standar aja. Nih ya, Kak. Samantha Tavasa. Nih ya, Kak, nih. Lihat HW-nya, Kak, tuh. Tebel banget. Ini tebel banget ya, Kak, tuh. Tebel banget banget nih, Kak, tuh. Ya. Light new lah ya, Kak. Ini masuk ke kategori light new. Yuk. Kalau Kakak suka ya, Kak, nih. Ya. Bisa fix di harga 400.000 ya. Fix di harga 400.000 ya, Kak. Ini 400.000. Samantha Tavasa 400.000. Oke, Kak, kita next. Berikutnya, Kak, si Love Cat. Love Cat ya, Kak. Kak, ini warnanya tuh kalau kata orang bilang ini warna tembaga ya. Ini juga kayak baru ya, Kak. Warna tembaga kayak apa? Nih, kalau hasilnya di kamera itu kalau di saya, Kak, kameranya sesuai sama warnanya, Kak. Kali ini dia sesuai warnanya ya, Kak, tuh. Nih, ya, Kak, tuh. Tuh, mulus semuanya, mulus ya, Kak, nih. Kayak baru. Kulitnya kulit mantul ya, Kak. Ya, Love Cat ya, Kak. Love Cat kulit mantul, like new. Like new ya, Kak. Nih, cantik, Kak. Dia modelnya kayak model bucket gitu ya, tuh. Di sini dia zipper cetek ya, Kak, tanpa apa tuh, tanpa zipper ya. Nih. Masih aman banget. Nih, Kak, tuh. Masih tuh ya, Kak, bener-bener masih glowing banget nih. Nih ya, Kak, tuh. Like new ya, Kak. Edisi kali ini aku pilih yang cantik-cantik ya, walau hanya beberapa tas, tapi Kakak kalau fit sudah pasti puas. Love Cat ya, Kak. Aku lepas di harga 300. Fix Love Cat 300 ya, Kak. Kirim SS ke WA yang tertera di judul video. Love Cat di 300 ya, Kak. Fix Love Cat 300. Kondisinya seperti baru Love Cat. Next ini ya, Kak. Dia ala-ala Bottega. Ya, Kak, ini sudah kulit asli. Ala-ala Bottega ya, Kak. Hanya fungsinya shoulder bag aja. Cantelan tali panjang tidak ada ya, Kak. Jadi kalaupun Kakak punya tali panjang warna biru, tidak ada untuk cantelannya, tidak ada ya. Dia di sini ada brand Topkapi Faceta. Topkapi Faceta ya, Kak. Kalau dari namanya sih identik ke made in Italy ya, Kak. Tuh. Kulit asli ya, Kak, kayak baru. Semua anyam-anyamnya masih mulus ya. Kulit asli seperti baru ya, Kak, nih. Masih cantik banget. Ya, Kak, nih dia modelnya di sini cetek. Ya, puringnya juga cantik, Kak. Nih. Ya, puringnya dia warnanya warna hijau. Tuh. Ya, Kak. Di sini itu ya. Semua furing-furing sudah emboss brand ya, Kak.
Pertek-tekan, coba aku cari pertek-tekannya. Hanya itu aja ya, Kak. Top Kapi Vicheta. Top Kapi Vicheta ya, Kak. Nih. Nih ya, Kak. Yuk, murah aja. Di harga 300 ya, Kak. Fix 300 nih. Di harga 300. Cantik banget ini, Kak. Di harga 300. Semulus ini ya, Kak. Fix 300. Di harga 300.000 ya, Kak. Fix 300 ya. Kayak gini ya, Kak. Nih. Kayak Ferrari gitu ya, Kak, ituannya tuh. Ya, 300.000 ya, Kak. Next kita ke sini nih, Kak. Namanya Eslarin, Kak. Tuh. Eslarin ya, Kak. Nih. Dia ada fungsinya sling bag sama solder ya. Bisa sling bag, bisa solder ya, Kak. Si Eslarin ini bisa sling bag, bisa solder. Kelihatan enggak, Kak? Enggak ya. Nih, ya, Kak, gitu ya. Kak, ini ya, kulit mantul banget ya, Kak. Belum ada jejak pakai, Kak. Masih mulus banget nih. Kelihatan kerutan kulit-kulitnya ya, Kak. Nih, kulit mantul banget ya, Kak. Ini pasarannya masih 500.000 ya, Kak. Masih 500.000. Tali panjang juga bawaan. Tali panjangnya bawaan ya, Kak, tuh. Eslarin ya. Dia minusnya, Kak, minus penyimpanan di sini nih, Kak. Nih. Nih ya, tuh. Minus penyimpanan di sini ya, Kak. Tidak ada jejak pakai, tidak ada ya, Kak. Hanya minus penyimpanan. Jadi sepertinya bagian ini tuh belum kulit asli. Tuh, ya, Kak. Tapi kalau ininya nih, ya, Kak, kulit mantul. Kulit mantul banget ya, Kak, tuh. Nih. Masih bersih banget ya. Masih bersih banget tuh. Kak, ini kalau Kakak untuk pakai sendiri, ini, Kak, kalau keadaan bersih kulitnya ini anggap beli baru ya, Kak. Jadi minus-minusnya tuh yang ininya aja ya. Nih ya, tidak tampak juga kalau dipakai, tidak tampak ya, Kak, tuh. Enggak tampak dipakai, Kak. Kak, nih. Masih cakep banget ini si Eslarin ya, Kak, tuh. Kulitnya mantul banget ya, Kak. Nih ya, Kak, harga minus aja yuk di 300.000 ya, Kak. Harga minus ya di 300.000. Cakep banget, Kak, nih. Belum ada jejak pakai sama sekali, belum ada ya, Kak, nih. Bersih banget. Warnanya warna krem. Tuh. Ya, Kak. Di 300.000. 300.000. Terus ini sekilo sendiri ya, Kak. Ini kulitnya sekilo sendiri. Karena dia jenisnya kulit mantul. Pasarannya masih di atas 500 ini, Kak. Pasaran masih di atas 500 ya. Di 300 ya, Kak. Fix di harga 300.000. Di 300.000 Eslarin ya, Kak. Fix di 300.000. Next, Kak, nih aku punya kulit mantul lagi. Kulit mantul lagi warnanya kuning tuh. Nih ya, Kak. Di sini dia Herme ya, Kak, nih. Herme. Tapi ini masih ala ya, Kak. Masih ala. Ya, Kak. Kulit mantul ya. Kulit mantul, Kak. Bener-bener warnanya masih seger banget ya, Kak. Dia jipernya jiper jaket ya. Di sini ada satu. Nih, satu ruang poket ya, Kak. Tuh. Ya, satu ruang poket sudah baldu ya, Kak, ini. Nah, yang ini jaket ya, Kak. Ini modelnya jiper jaket ini. Begini ya, Kak, tuh. Terus nih dibukanya. Nih, dibukanya dia. Tuh kayak gitu ya, Kak, nih. Dia jiper jaket. Terus dia sudah kulit balik, Kak. Nih, kulit balik ya.
Made in Korea ya Kak, made innya Cina, made in Cina tulisannya Korea ya Kak, made in Cina tulisannya Korea. Di sini sudah 100% cow leather nih Kak, 100% cow leather. Di sini sudah di stem 100% cow leather nih ya Kak, tuh. Ya, kulit balik ya Kak, masih cakep banget tuh. Nih ya Kak, cakep banget nih ya Kak. Ini juga sekilo sendiri ya Kak, sekilo sendiri ya. Nih. Fix di 300 juga nih. Fix di 300 ya Kak, di harga 300. Fix di harga 300 ya Kak. Kirim SS-nya ke WA yang tertera. Oke Kak, sampai di sini dulu yang aku jembreng, sekitar tadi ada 5 tas ya Kak. Semoga ada yang Kakak suka. Terus Kakak bisa kirim SS-nya ke WA aku ya Kak. Ditunggu orderannya. Sekali lagi minta bantuannya untuk like, komen, dan subscribe ya Kak, biar aku lebih semangat lagi gitu bikin konten-konten lagi gitu ya Kak. Oke, selamat malam Kak, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih, sampai sini dulu ya Kak. Dadah.